saya Irfan Jaya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Niki Sai. Oke. Sejak pertama kali puasa itu, kita ada punya rencana kalau nanti kan juga ada peraturan dari pemerintah PSBB itu kan, jadi ya kalau ngantar-ngantar nasi padang lagi gitu ya agak susah gitu, jadi ya udah mendingan kita jualan takjil pas mau buka puasa sama ini sama dia ya, terus ya juga ya pokoknya rencana jualan takjil gitu ya, karena karena kita juga susah lagi buat nganter-nganter nasi padang, jadi ya jual es gitu ya di depan rumah masakan padang juga, jadi ya lebih gampang gitu nyari tempatnya, juga untungnya di sini kan juga ramai gitu tempatnya. Jadwal latihan atau berapa? Enggak, kalau ada jadwal latihan kayak sore kemarin ya saya tetap latihan, tetap apa yang jualan ganti, jadi ya saya tetap latihan mengikuti program latihan setiap hari, terus palingan kalau nggak ada latihan dari klub dari mana, jadi ya saya ganti sama malam latihannya sebelum tidur, jadi itu lagi. Ini jualannya apa aja Bu? Jadi jualannya ini apa kayak es kopi, ada sedewa, terus es manado juga, dan apa kalau juga yang mau beli nasi padang juga ada. Kalau setiap hari lu habis atau gimana? Ya nggak tentu, namanya jualan ya, ada naik turunnya, jadi ya ada kadang rame, kadang juga sepi. Tapi banyak juga yang bonek-bonek yang beli ya, terus minta foto gitu, gimana Bro? Ya alhamdulillah, malah senang juga sih banyak yang
beli juga ada yang minta foto juga, jadi kan semakin apa ya, semakin banyak, maksudnya enggak bukan fans ya, menurut saya jadi banyak teman, banyak saudara juga jadi yang mampir ke sini lebih dekat aja gitu. Aku satu